Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras untuk Anda semua pecinta senapan angin. Dan selamat datang kembali di channel saya Mas Kus 354 ya teman-teman. Teman-teman semuanya, setelah sekian lama saya tidak mengupload konten tentang kegiatan menembak dan berburu, pada kesempatan pagi hari ini saya mencoba untuk kembali mengupload ya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tip tentang bagaimana cara untuk mengganti seal grendel pada unit saya ya, gejluk DWP Black Panther. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kendalanya adalah bahwasannya ketika kita tembakkan seperti ini, ada angin yang keluar ke arah muka kita. Ini tanda-tandanya bahwasannya seal grendelnya sudah rusak. Maka dari itu, seperti apa cara menggantinya? Menggantinya sangat mudah sekali. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelumnya silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada seluruh teman-teman Anda supaya video saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, seperti apa caranya membuka seal grendel ini? Cara mengganti grendelnya? Untuk itu, ikuti kegiatan saya dan jangan lupa simak video saya sampai habis. Ini ya teman-teman semua. Jadi letak sealnya itu ada sebelah sini. Nah, nih. Ini udah kelihatan sobek ya teman-teman. Sini akan kita ganti. Jadi ini adalah lubang tempat untuk menarik hammer. Itu ada pen yang harus kita buka. Membukanya adalah pada bagian belakang ini. Nah, ini ada satu buah lubang kecil. Nah, ini nanti kita masukkan alat bantu, kemudian kita pukul sehingga pen ini bisa keluar. Kita gunakan pentil valve ya, yang bekas ya. Kemudian kita nah ini ya teman-teman, ini udah sangat rusak, maka ini perlu kita ganti. Cukup kita buang yang rusak aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Seal yang baru nih ya teman-teman. Cukup kita masukkan. Nah, seperti ini aja, mudah kan? Cara mengembalikannya juga sama ya teman, seperti semula kita masukkan. Nah, agak seret. Kemudian kita cari. Nah, tadi ini lubangnya. Nah tuh, kita masukkan pen ke dalam lubang ini. Karena memasukkannya agak sulit, kalau langsung maka ini perlu ditekan ya teman-teman. Ini kita taruh di lantai, kemudian kita tekan menggunakan tangan kita. Nah seperti ini. Kita tekan, baru kita masukkan. Setelah itu baru kita tokok. Kita tes. Baik teman-teman semua, demikian tadi sedikit tip tentang bagaimana cara memasang seal grendel pada unit gejluk DWP Black Panther ya.
Barangkali video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya sangat senang sekali jika teman-teman semuanya mau men-share kepada semua teman di media sosial teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyaksikan video saya hingga sampai akhir ini. Akhirnya saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.